Oke, ini dia barangnya ya yang akan kita unboxing kali ini, yaitu Mi Router 4A. Jadi ini router keluaran dari Xiaomi ya. Seperti ini tampilan dusnya ya. Lihat di sini dia sudah support 1200 Mbps. Dual band wireless speed for faster and smoother internet access. Besar sekali ya, sudah 1200 Mbps, sudah gigabit dia guys. Dan juga dia sudah dual band ya. Ya, di sini ada spesifikasinya guys mengenai si Mi Router 4A ini. Ini udah yang versi global ya, versi resmi ya. Jadi dia sudah bisa mengeluarkan dua frekuensi sinyal ya, dual band di 2,4 GHz dan juga 5 GHz guys, seperti itu. Lihat ini tampilan dalamnya, dia memiliki 4 antena ya guys ya. Ini ada biasa buku panduan dan buku garansi ya, ada. Oh ini kebalik, ini yang buku panduan. Kemudian ada charger. Chargernya di sini seperti ini guys, kotak banget ya. Dan colokannya seperti biasa, bukan colokan handphone ya. Ya, cuman itu aja di dalamnya. Dia memiliki 4 antena. 4 antena yang bisa mensupport mengcover area yang lebih luas pastinya ini guys. Nanti kita akan coba. Di tengah seperti biasa hanya ada logo Mi. Dan juga ini indikator pada sisi router cuman ada dua ya, indikator power dan indikator internet di sini guys. Mungkin agak kurang jelas, nanti kita coba perjelas lagi, kita nyalakan nanti ya. Nah untuk sisi belakang seperti ini guys, dia tidak ada untuk cangkolan paku gitu ya. Jadi dia untuk ditaruh di tempat yang datar ya, atau ditempel menggunakan double tip mungkin bisa ya. Untuk sisi belakang dia hanya menyediakan ini, port LAN hanya ada 2 dan juga port internet 1. Kemudian tombol reset dan lubang untuk power ya guys ya. Halo guys, jangan lupa subscribe ya channel gua, like, comment and share, okay? Thank you. Okay, ini untuk tampilannya ketika sudah dipasang ya, seperti ini guys. Okay guys, sekian unboxing router dari Xiaomi ya keluarannya, yaitu Mi Router 4A dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum. Oh ya, untuk konfigurasi tidak bisa kita tampilkan ya, tapi kalau jika ada yang berminat bisa komen aja. Konfigurasi lumayan cukup komplit ya untuk settingannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau bisa komen aja. Thank you.